pelatihan fintech pengelolaan sistem informasi desa gelombang 7. Sejak berdasarkan pelayanan secara resmi saya lupa. Bayangkan kan? Karena manusia tubuh, pikiran dan perasaan. Menerapkan segala macam ilmu yang saya dapat di sini, segala macam pengetahuan yang saya dapat di sini untuk bisa saya terapkan di desa saya, mulai dari tentang web desa, terus pengelolaan berita-berita positif tentang desa, dan juga yang nggak kalah kerennya, nggak kalah pentingnya, ya pemetaan desa. Pemetaan, terus apa namanya itu internet sehat dan juga jurnalis. Sebelumnya itu tidak pernah kami pelajari di desa. Bahkan terus terang saya sendiri juga sempat kesulitan untuk membuat peta desa itu sendiri. Seperti apa caranya, bagaimana, harus menggunakan aplikasi yang mana. Nah, setelah kami mengikuti pelatihan di sini, kami itu ada titik terang tersendiri bahwa saya itu harus mulai dari sini. Kami itu harus melakukan ini, seperti itu. Jadi bahwa pelatihan ini bagi saya itu sangatlah sangat penting. Setelah mengikuti kegiatan ini, saya merasa termotivasi untuk bisa lebih membangun dan menyadarkan warga desa supaya bisa lebih mengenal desanya sendiri, kemudian bisa mencintai desanya sendiri, serta mau membangun desanya sendiri untuk kemajuan bersama. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih kepada Komponen Info, Bakti, Pemda Kabupaten Tasikmalaya, dan BP2DK.